Oke, guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik menghapus sendi Vivo Y21. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung eksekusi. Di sini kita bisa langsung matikan HP ini dengan cara tekan power. Kemudian kita pilih daya mati. Lalu kita bisa tekan volume atas dan power bersamaan. Untuk masuk ke menu recovery, tekan volume atas dan power bersamaan. Hingga HP ini muncul dua pilihan seperti ini. Lalu teman-teman bisa pilih yang paling bawah, yaitu recovery. Recovery mode. Lalu tekan power untuk oke. Ini ada tiga pilihan, kita bisa pilih clear data. Lalu kita pilih clear all data. Dan langsung saja kita pilih OK. Tunggu proses penghapusan data selesai. Jika sudah, kita bisa kembali, lalu kembali lagi, kemudian kita bisa langsung restart dan OK. Dan cara ini cukup mudah ya guys, karena tidak perlu menggunakan komputer atau laptop. Tinggal kita pelajari jari manis kita. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu apabila cara ini berhasil. Dan jangan disalahgunakan trik mudah seperti ini untuk iseng kita gunakan di HP teman kita yang punya Vivo Y21, nanti takutnya kalian digebukin ya. Ingat, resiko cara ini adalah menghapus semua data. Jadi jangan kita gunakan untuk menghapus pola saja lah. Karena kita cuma mau iseng menghapus pola pesan di punya teman kita, tapi kita tidak tahu resiko bahwa cara seperti ini akan menghapus semua data-datanya. Kita tunggu sebentar guys, hingga masuk ke menu utama.
Kemudian kita coba masuk ke menu utama, apakah terkunci akun Google atau tidak. Kita coba setting seperti biasa. Dan tampaknya ini terkunci ya guys, karena di sini ada tanda gembok. Oke, kemudian kita berikutnya. Dan ternyata di sini memang terkunci akun Google. Oke, nantikan video selanjutnya lagi cara membypass akun Google Vivo Y21 ini.